menjadikan bisnis kamu ini sebagai bisnis yang membantu orang untuk beribadah. Bagi saya kumpulan atau uang itu adalah dampak, bonus, bukan tujuan. Tapi dia akhirnya dia nikah, dia adalah konsep lagi kolaborasi sama saya keluar, dia nikah kenyataan. Yang meninggalkan nilai jasa yang saya kembangkan tadi itu, akhirnya dia terlalu hutang sama dengan bisnis yang pembukaan yang lain. Oke, itu pelajaran. Next. Ya. Pamit dulu, Pak. Gimana? Buat orang istri, kemudiannya lihat di depan. Waduh, inilah contoh nilai yang harus dilakukan. Enggak, silahkan. Tapi kalau kamu menjadikan aplikasi itu sebagai bisnis,
datang ke saya. Saya mau dipilihin kamu. Kenapa gitu Pak? Saya akan kerja di sini. Entrepreneurship-nya, bisnisnya, sama manajemennya. Supaya aplikasi yang kamu bikin itu bisa create money. Karena bisnis itu UD. Apa? UD? Tentunya dan lebih positif ya. Ujung-ujung duit yang saya maksud adalah ini. Pasti bisnis mengejar apa? Pro? Oke, nah nanti saya selalu dulu tiga. Supaya inilah yang teman-teman ambil dari individu, bisnis maupun produk. Oke, nanti saya panggil. Yang ketiga, ambil satu produk. Ambil satu produk. Nanti saya tadi berikan summary-nya di sini. Di sini. Tapi saya mau tahu dulu apa yang teman-teman pahami tentang yang namanya orang yang dipilih untuk diamati. Kenapa? Kata kuncinya nanti adalah di sini.